Jangan lupa subscribe, guys. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mengatasi format tidak didukung atau berkas rusak pada hasil editan CapCut. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui, karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, jadinya di sini saya akan memberikan beberapa tips dan tutorial untuk mengatasi format tidak didukung atau berkas rusak pada hasil editan CapCut. Nah, jika kalian sudah selesai mengedit, kemudian kalian ingin melihat editan kalian di galeri, namun filenya tidak didukung atau format tidak didukung atau berkas rusak, kalian bisa menggunakan cara yang saya akan berikan kepada kalian ini. Di tips yang pertama, yaitu di sini kalian tinggal masuk saja ke dalam aplikasi CapCut seperti ini. Nah, misalkan di sini saya ingin menyimpan proyek yang ini, oke. Nah, di sini langkah yang kalian lakukan itu kalian tinggal klik saja simpan di pojok kanan atas seperti ini. Oke. Nah, jika kalian cek di galeri kalian kemudian kalian tidak bisa buka, itu kalian itu yang pertama yaitu kalian harus simpan dengan format video lain. Jadinya di sini misalkan di sini saya menyimpan dengan format 1080p, kalian bisa lihat di pojok kanan atas di sini ada formatnya. Nah, di sini kalian bisa ubah saja resolusinya yang awalnya 1080p kemudian tingkat bingkainya 30 ini. Jika tidak bisa dibuka di galeri kalian, itu tandanya kalian itu harus mengubah atau menyimpan format dengan video lain. Intinya di sini kalian pilih saja 720p, kalian ganti formatnya. Nah, kemudian di sini tingkat bingkainya kalian tinggal turunin saja. Intinya di sini kalian memperkecil format videonya agar kalian itu bisa membukanya di galeri, oke? Nah, di tips selanjutnya setelah kalian melakukan tips yang pertama, yaitu di sini kalian itu bisa ubah format file di galeri kalian itu menggunakan alat converter. Jadinya di sini banyak sekali alat converternya, kalian tinggal cari di Google atau kalian tinggal cari di Play Store ya. Kita tinggal cari alat converter video. Oke. Kita cari terlebih dahulu. Oke, converter video. Oke, kita cari seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini 10 aplikasi convert video terbaik. Di sini kalian tinggal pilih saja aplikasi yang kalian bisa gunakan untuk mengconvert video kalian. Nah, kemudian di tips selanjutnya yaitu di sini kalian itu bisa mengkompres menjadi zip atau rar menggunakan Zartziffer. Jadinya ini adalah aplikasi untuk mengompres zip atau rar. Oke, di sini kalian itu bisa masuk ke Play Store bagi kalian pengguna Android. Jika kalian pengguna iOS, kalian tinggal masuk ke App Store. Jadi tampilan aplikasinya seperti ini. Jadinya di sini kalian bisa mengkompres menjadi zip atau rar menggunakan aplikasi Zartziffer ini. Oke. Oke, mungkin sekian tutorial dan tips bagaimana cara mengatasi format tidak didukung atau berkas rusak pada hasil editan CapCut. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika ada request tutorial atau tips, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. See you next time and bye.